Seorang bocah berusia 7 tahun kehilangan nyawa di tangan orang tua angkatnya di Ketapang, Kalimantan Barat. Kasus itu terungkap saat korban ditemukan tewas secara tak wajar di belakang rumah orang tua angkatnya. Polisi menetapkan SST dan YLT, orang tua angkat bocah perempuan 7 tahun, YE, yang ditemukan tewas akibat penganiayaan di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang sebagai tersangka. 5 karyawan yang bekerja di toko milik YLT juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan kekerasan terhadap korban. Kasus ini terungkap saat korban ditemukan tewas tak wajar di belakang rumah orang tua angkatnya pada 23 November 2023. Polisi pun menyelidiki dan mengotopsi jasad korban. Dari rekaman kamera pengawas ditemukan bukti yang mengarah pada para pelaku. Maka diduga kuat telah terjadi tindak pidana perbuatan kekerasan yang menyebabkan meninggalnya korban, saudari YE, di mana penyidik juga menetapkan sebanyak 7 orang tersangka dalam perkara ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketujuh pelaku mendekam di balik jeruji besi Mapolres Ketapang.